Ada orang-orang yang ketika dibacakan Quran pada dirinya, itu bergetar jiwanya, ada sentuhan tersendiri. Tiba-tiba ingatannya kepada Allah meningkat. Ingat apa aja, bisa ingat dosa, ingat macam-macam dan sebagainya. Dan yang paling menarik, ayat ini tidak pernah bicara apakah yang dibacakan Quran itu ngerti isinya atau enggak. Ada satu kondisi, kondisi tertentu yang ketika kita mendengar ayat Quran tiba-tiba menangis. Jadi ada situasi tertentu yang membuat kita terarah untuk memohon. Dalam situasi ini, kita bisa lihat apakah itu setan permainannya atau memang keadaan hati terdalam kita yang mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membedakannya? Jika dalam sholat kita, tangisan kita membuat lebih khusyuk, lebih ingat dengan Allah, maka ini dipastikan, ini petunjuk kebaikan. Itu bagian dari hidayah kebaikan. Tapi kalau dengan tangisan Anda membuat tidak khusyuk misalnya, maka itu tentunya bukan dari hal yang baik.